Ali yang terkuasa Masjid Aman. Muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, malam yang penuh dengan berkat ini, insyaAllah kita dapat berkumpul dalam rumah Allah. Nama dia Masjid Aman. Mana ada masjid itu aman dah, tapi ditafa'ul lagi dengan nama yang indah. Mudah-mudahan kita mendapat keamanan di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Dalam perbincangan ataupun tazkirah ringkas ini, kita pilih satu tajuk yang menarik. Tajuk dianya molek dengan Allah, baik dengan makhluk. Sebab kita ni kadang-kadang baik dengan Allah, tapi dengan orang tak apa-apa baik, tak jadi. Ataupun baik dengan makhluk, tapi dengan Allah Ta'ala jauh, juga tidak betul. Kita nak kita baik dengan Allah Azza wa Jalla dan dengan makhluk juga baik, barulah lengkap sebagai kehidupan seorang Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Muaz ini, tuan-tuan boleh baca sejarah hidup dia, dan saya rasa Ustaz Badru boleh cerita panjang tentang Muaz kepada para jemaah dalam kuliah-kuliah dia. Seorang sahabat yang cerdik. Cerdik dia. Dia tengok Nabi duduk seorang, dia akan pergi duduk dekat selalu. Mana kalau tengok Nabi duduk berehat, dia tak usik lah. Tengok Nabi duduk saja, dia akan pergi dekat. Tujuan dia pergi, Nabi ini ketua negara, tapi dia pergi minta satu permintaan yang pelik. Kalau zaman kita ini duduk dengan orang besar, minta projek lah dah. Muaz minta projek, tapi bukan projek yang kecil. Tak main kelab, tak ada dia main. Dia pergi minta dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ajar kepada saya amalan yang membawa saya ke syurga, menjauh saya daripada neraka. Kerana itulah Ana kata Muaz seorang yang pintar, bijak dalam meminta benda. Kita ni kalau kita hebat atas dunia ni, dunia ni kata Nabi SAW, apabila kita bercakap mali, mali, harta aku, harta aku, harta betul hak kitanya, ma'akala fa'afna, apa yang kita makan, yang kita minum dah rusak, dah ambil, dah tenaga, dah guna, itu hak kita. Wa ma labisa fa'abla, apa yang kita pakai, dah rusak, dah lusuh dah tu, itu hak kita. Yang ketiga menjadi hak kita, iaitulah harta yang kita sedekah. Itu sebagai aset simpanan kita di akhirat. Wa ma siwa zalik, kata Nabi SAW, lain daripada hak tu, harta orang nama dia, bukan harta kita. Kita ni jadi jurujaga, menjadi jaga kepada harta yang akan diwarisi oleh orang lain. Maka Muaz radhiyallahu anhu, itulah dia panggil persoalan yang cerdik. Dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, Muaz beritahu kepada kita, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni duduk di belakang Nabi atas kenderaan. Biasanya Nabi dia naik unta dan juga naik kuda. Ada unta, ada kuda. Dan ada juga kadang-kadang dia naik himar, donki. Nabi naik donki. Kalau kita donki ni, kalau zaman kita ni kancil lah. Tarah dia kancil. Kalau hisan, kuda tu boleh dari hebat sikit. Sebab kuda ni dia kenderaan yang orang kata yang hebat. Muaz kata, aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Nama duduk di atas donki, yuqal lahu Ufair. Nama dia Ufair. Jangan duduk pun nama anak ni. Nama donki Nabi ni, cerita lagi pun nama Muhammad Ufair. Ini nyanyi kan anak. Dia tak boleh kira. Muka jumpa dalam kitab ni, pakai buruh selalu. Ni hak anak baru jumpa cerita sedap ni. Orang tanya Tok Syekh, dia nak tak nama anak dia mengikut nama adik-beradik Nabi Yusuf. Syekh kata, nama apa? Dia baca dalam Quran, Akhana Naktal.
dia nak bernama Naktal. Jadi pasal saudara kami Naktal, kalau baca ayat Quran gitu, macam nama Naktal tu nama adik-adik Yusuf, rupanya Naktal tu nama timbangan. Jadi Raja Mesir waktu susah dulu, setiap orang mari dia akan bagi timbangan sukatan makanan ni ikut bilangnya orang. Jadi kata dia adik-adik dia, kalau hatta mari seorang lagi Bunyamin ni, bolehlah satu timbangan lagi. Akhana Naktal, dia bagi nama Naktal. Tok guru pun sengih suka mempandangnya baca Quran. Nah, jadi kita pun jangan duduk ambil cerita-cerita pelik-pelik. Nama dia Ufair. Nama himar ni Ufair. Faqala ya Muaz. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Muaz, hal tadri haqqullahi ala ibadihi? Kamu tahu ke Muaz, apakah hak Allah Taala ke atas hamba dia? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan apa pula hak hamba ke atas Allah? Biasanya para sahabat cerdik. Semua orang Nabi tanya, mereka akan jawab Allah wa rasuluhu alam. Allah Taala dengan Rasul yang tahu. Ini di antara cara kita tawaduk dalam kita menuntut ilmu. Kalau kita pandai setara mana pun, kalau ada ustaz tanya, tahu dah benda ni? Kata ustaz ceritalah. Kalau kita tahu pun tak, kalau kita kata tak tahu, bohong pula kan. Kita nak suruh dia cerita juga, kita kata ustaz ceritalah, tak apa. Kalau hak tahu dah tahu, hak tak tahu lagi boleh tahu kan. Nah, jadi kalau kita dengar dah, jadi terhalang orang lain hak tak dengar lagi tu. Nah, jadi para sahabat dia guna pendekatan Allah wa rasuluhu alam, Allah Ta'ala dengan Rasul saja tahu. Saya tak tahu apa dia hak Allah Ta'ala ke atas kita dan hak hamba ke atas Allah. Para jemaah sekalian, ini dia panggil hak dua pihak. Pasal kita nak cari kebaikan kita dengan Allah dan kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada hamba dia, dan tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita ni yang jadi kepincangan hari ni. Kita nak suruh Allah Ta'ala beri hak kita, tapi kita tidak jaga hak Allah. Dia panggil tidak seimbang. Waktu alik kita nak banyak, waktu Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat sikit. Itu dia panggil tidak cukup. Dari sudut kira-kira, orang panggil tidak adil dan tidak seimbang dalam berbicara. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibad, hak Allah Taala ke atas kita, ke atas hamba-hamba dia, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hendaklah kita sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil dalam ayat surah Az-Zariyat, Allah Taala sebut kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ini supaya mengabdikan diri kepada Allah. Inilah dia panggil dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Para ambiya alaihimussalatu wassalam, berapa ramai para Nabi? Malah ini kita nak tanya sikit tak? Nabi semua berapa orang? Ini kena atas kepasti mula ni. Banyak tak? Ada orang jawab 25 dia kata. Ada lagi? Jawab yang lain lagi nak dengar? 313. Lagi? Satu lagi jawapan. Ha, silakan. Ada dalam riwayat mengatakan 124,000 orang Nabi. Tulis. Tanda lalu jangan tak tulis. Ini masalah kita belajar hari ni tak tulis. Kalau kita mengaji sama-sama dulu, belajar di pondok tu, tuan guru kita duk ajar al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu macam hayawan perburuan. Tulis tu itulah tali ikat dia. Kalau kita tak tulis, mana kita ingat? Dia kata tak apa hari ni, tiga alat tulis kat depan tu. Nah, boleh buka balik lepas ni. Tapi bila nak buka? Nah, itu masalah dia. Itulah ahli-ahli apa ni, bahagian unit rakaman kita ni letih sentiasa dia. Bila dia iklan ada ceramah, orang pesan, tolong rakam. Lepas dia rakam masuk dalam YouTube, dia tanya pula, panjang sangat tak boleh pendek kau sikit? Banyak macam-macam, tak ada data. Allahu Akbar. Oh, panjang sangat, pendek sikit. Letak orang pendek, tak ada data nak buka pula. Akhirnya saja berlaku. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada kita, hak Allah Ta'ala kata kita, an ya'buduh wa la yushrik bi syai'a. Kita wajib sembah Allah Ta'ala dan tidak jangan sekali-kali melakukan syirik kepada Allah. Inilah yang menjadi dakwah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ramai tak berapa tadi, 124,000 dalam riwayat mengatakan demikian. Dan Rasulnya 313, ada riwayat kata 315. Itu Rasul. Kita kena beza di antara Nabi dengan Rasul.
Nabi, maknanya Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia untuk dia beramal. Tapi Rasul menjadi tanggungjawab mereka untuk menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat, kepada dakwah itu kepada orang ramai. Maka di antara tugas Rasul, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Allah kata, aku dah utus bagi setiap umat itu, setiap umat ada Rasul. Tapi berbeza di antara Rasul dulu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri-ciri keistimewaan dia, Rasul dulu bersifat tempatan dan berwaktu. Contohnya bila mari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dihantar kepada Bani Israel. Kitab dia Taurat. Selepas daripada Taurat, bila tu Injil, maka Injil pula yang ambil tanggungjawab. Dia panggil sifat tempat. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'istu ila nasi kafa, aku dibangkitkan kepada manusia seluruhnya. Sampai kepada hari kiamat, tak kira lah warna apa kita, orang putih ke, orang gelap ke, orang cerah ke, orang kelabu ke, asalkan dia itu manusia dan dia termasuk di kalangan jin, maka dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Rasul. Baik, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Nabi beritahu kepada Sayyidina Muaz, hak Allah Ta'ala ke atas hambanya pula, hak kita, hak haqqul ibad 'ala Allah, hak kita ke atas Allah Ta'ala, alla yu'azzib man la yushrik bi syai'a. Allah Ta'ala tidak azab orang yang tidak melakukan syirik kepadanya. Jadi orang tak buat syirik, insyaAllah tak kena azab. Fakultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Mu'ah kata, Rasulullah, kalau macam ni saya nak ceritalah kepada orang kelebihan kita ni, hak Allah Ta'ala ke atas kita. Nabi kata, la tubashiruhum fayattakilu, jangan lagi bimbang takut mereka terlalu bergantung dengan hak tadi, dia tak buat ibadat. Ini waktu tu mungkin di peringkat awal, di mana pada peringkat awal para jemaah apa ni, para sahabat, Nabi kata tunggu dulu, jangan beritahu lagi sehingga kita maklumkan dalam kuliah-kuliah yang lain. Inilah di antara hak kita dengan Allah dan hak Allah Ta'ala ke atas kita. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak ini menjadi tanggungjawab yang besar kepada kita, iaitulah tidak melakukan syirik kepada Allah azza wajalla. Bermakna tahqiqut tauhid, melaksanakan tauhid kepada Allah Ta'ala itu yang besar. Sebab kalau tidak, macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada duduk dalam keadaan yang sedemikian? Mana kita kena baik dengan Allah, artinya taat kepada Allah azza wajalla. Kalau kita kata saya ni baik, baik saya ni, macam ada orang hari ni, kalau kita tegur dia, kenapa tak solat? Dia kata hati baik. Sedap juga hujah dia tak? Biasanya kalau kita tegur ni anak-anak perempuan yang tak tutup aurat ni, eh awak ni tutup aurat lah, kenapa ni dedah gini? Dia kata hati baik. Macam mana kita nak kata hati baik kalau kamu tidak mengikut syariat Allah? Baik ke tak baik? Baik dengan manusia. Ada setengah makcik dia mari tanya, ustaz, anak saya baik ustaz? Kata, macam mana baik? Kalau minta duit dapat selalu. Cuma kalau saya tegur dia, suruh tutup aurat, dia bagi amaran dah, tak mau balik kampung dah. Saya kata senangnya jawapan dia. Anak makcik baik dengan manusia, tak baik dengan Allah. Terkejut dia, eh macam mana tak baik dengan Allah? Derma dia bagi. Pondok ustaz ni dia bagi juga derma. Saya kata tak kira lagu tu. Waktu banjir baru ni, hok mari, dia panggil NGO. Oh mari. Terkejut kita, dia kata ada ni, mak itu ni, perempuan tu nak jumpa ustaz. Dia punya baju buluk tiup pun apa. Saya ingat nak bagi sumbangan apa. Dia kata kami ni bawa Quran ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ada ais, ada wuduk kodok, boleh solat kodok ni orang ni boleh. Nak akad Quran ni. Itu dia panggil baik dengan manusia, tapi kita tidak baik dengan Allah azza wajalla. Mungkin kita baik dengan Allah. Kita baik dengan Allah Taala. Ibadat kuat. Solat jemaah alhamdulillah tak pernah tinggal, kan? Majlis-majlis kuliah ada je kita. Tapi dalam sudut muamalat kita dengan manusia, duduk cercah orang tu, duduk lezer orang ni, sah ke tak sah? Jawabnya tidak. Orang ni baik dengan Allah tapi tidak baik dengan makhluk. Dua-duanya terhalang daripada menjadi manusia yang baik. Dalam tazkirah ringkas ini saya cuba nak bawa sepintas lalu tentang kebaikan kita dengan semua makhluk-makhluk, khususnya makhluk Allah SWT yang bernama manusia ni dan juga lain-lain.
dia panggil sebagai motivasi kepada kita untuk menjadi manusia yang baik dengan Allah dan baik dengan makhluk. Bila kita kata kita baik dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita segala kebaikan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Imam kalau tak baca ayat ni, makmum tegur. Imam tok ninggal satu benda tadi tak? Lepas solat selasa memang khutbah ni dibaca. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tak payah terjemah dah tok imam pun. Kalau hok tidur pun sedar waktu ni. Sebab apa dia sedar? Nak sudah dah tamat dah khutbahnya, dia pun cek telinga dia dengar, sudahlah. Boleh-boleh gerak kata orang tak? Boleh-boleh cek itu. Tapi kita tidak tahu kenapa ayat itu dibaca asalnya. Ayat ini mengandungi makna yang besar. Seolah-olah kita kata khutbah yang aku bagi 10 minit, 20 minit tadi khulasahnya ni. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Taala suruh kamu berlaku adil dan jadi buat baik kepada orang. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah Taala larang kamu daripada benda fahsyak, benda mungkar, benda keji, benda-benda yang tak baik Tuhan larang. Jadi kita buat penutup khutbah cantik. Seorang yang ahli fikir di zaman dulu, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, dia ni ketua kabilah, dia nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut dia kata jangan pergi, mulia orang besar, orang nampak kalau pergi. Habis hantar utusan dia pergi. Maka dia hantarnya dua orang wakil dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Muhammad, apakah ajaran yang kau bawa?" Nama dia Ibnul Aksam. Ibnul Aksam ni, dia hantar dua orang ni utusan dia, dia kata pergi tanya Muhammad, apa ajaran dia? Nabi baca ayat tadi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dia baca ayat ni, dia kata cukup. Yakfi, memadai dah. Ini ajaran kepada kebaikan, memadailah kalau kita nak jadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak dengan ayat yang dibaca. Itu orang-orang Arab, walaupun dia tidak beriman, tapi oleh kerana Quran tu bahasa dia, dia dengar, dia tahu ini bukan cakapan manusia. Berapa banyak wakil-wakil Quraisy yang dihantar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila balik termenung. Dia kata kita dulu tuduh dia sihir. Ini cakapan ni bukan cakapan ahli sihir. Kita tuduh dia gila. Orang gila tak cakap macam ni. Jadi apa cakapan yang dikeluarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang menyebabkan mereka berfikir, termenung, dan ramai yang bila dengar aja masuk Islam. Maka inilah para jemaah sekalian, kebaikan agama kita duduk di mana? Dia panggil duduk di akhlak kita yang mulia. Kebaikan yang kita ada ini, iaitulah apabila kita mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, inilah yang kita rasa kita perlu kepada pemerhatian yang besar. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ada di kalangan hamba aku ini yang sampai kepada darjat dia tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla bihusnil khuluq, dengan akhlaknya yang baik. Dengan akhlaknya yang mulia, maka Allah SWT angkat darjat dia yang begitu tinggi. Dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW, tuan-tuan kena ingat doa ni, di antara doanya Nabi kita baca ketika permulaan solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu an awal muslimin Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Cuba kita ingat doa ni begitu cantik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Boleh ambil doa ni, cuba kata sekali. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya, doa ni cukup menarik. Nanti boleh ustaz kita tulis-tulislah nanti. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, ajarkan kepada saya akhlak yang baik. Kerana tak ada orang yang boleh tunjukkan kami ini, bimbing kami kepada akhlak yang baik illa anta, kecuali engkau saja ya Allah. Wasrif anni, jauhkan kami.
palingkan kami daripada akhlak yang buruk, kerana tidak ada orang yang mampu memalingkannya daripada kami kecuali Engkau, ya Allah. Jadi doa ni sangat penting, khususnya di zaman kita hari ni, kerana kita nak ambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yablugh bihusni al khuluqihi azim darajatil akhirah. Ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ini, sampai dengan sebab akhlaknya yang baik, naik pada darjat yang besar di akhirat. Wa innahu la dha'ifun fil ibadati. Ibadatnya lemah, tapi akhlaknya baik. Subhanallah. Tuan-tuan ingat ke tidak cerita Abdullah bin Amr bin Al-As, yang dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu akan masuk ke pintu ni seorang laki-laki di kalangan ahli syurga. Biasa kan masyhur cerita tu. Jadi orang tengok tiba-tiba masuk pak cik seorang. Pegang kasut sebelah tangan, janggut dia basah baru ambil wuduk, masuk. Esok Nabi kata masuk pintu ni orang daripada ahli syurga. Tengok-tengok orang yang sama. Jadi Abdullah bin Amr kena siasat ni. Apa rahsia tok ayah ni boleh sampai peringkat Nabi sebut apa ni beberapa kali dia ni ahli syurga? Maka dia minta izin nak pergi bermalam di rumah pak cik. Dia kata, pak cik, saya ada masalah dengan ayah saya. Boleh tumpang tidur kat rumah tak? Dia kata, boleh, tak ada masalah. Dia pun balik rumah dia, tak ada apa. Waktu sampai waktu nak tidur, dia tidur biasa je. Sedar tengah malam, dia istighfar, lepas tu dia tidur balik. Sampai ke subuh. Jadi Abdullah bin Amr kata, ajaib ni. Apa benda rahsia ni? Kalau kita lah tak, sekurang-kurang ada tamu duduk kat rumah, awal lah sikit bangun tahajud tu. Pakcik ni tak, dia stay ikut jadual dia biasa. Tak ada perubahan apa-apa. Sampai tiga malam, abis ni dia pun tanya, ya pakcik, saya sebenarnya tak ada masalah apa-apa ni. Cuma saya dengar Nabi SAW sebut, pakcik ni ahli syurga. Saya tengok pakcik lah orangnya. Apakah ibadat pakcik sebenarnya? Dia kata, ma ana illa ma tara, illa ma ra'it. Ibadat saya, apa yang tu awak tengok, itu saja. Kamu tengok, itu saja ibadat saya. Tak ada lebih pada tu. Kata di Ibnu Umar, Ibnu Amr kata pelik juga ni, ada mesti ada satu rahsia yang pelik. Bila dia nak keluar daripada rumah, pak cik tu panggil, "Ta'al ya Abdu, ya Allah ta'al. Saya ibadat saya setakat yang kamu tengok tu lah. Saya tak buat-buat, tak tambah-tambah pun. Tak tukar jadual walaupun ada orang kat rumah kita. Tetapi, ini tetapi ni berat. Tetapi saya ni tak ada dalam hati saya ni perasaan benci, dendam, marah kepada orang, tak ada. Maknanya orang yang punya hati yang baik, orang yang punya jiwa yang murni, tak marah pada orang, tak dengki pada orang, tak sakit hati pada orang. Abdullah bin Amr bila dengar cerita pakcik ni, dia kata, bihaza, dengan inilah kamu telah sampai kepada darjat yang telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Inilah yang kami tak mampu nak buat. Allahu Akbar. Ini hasil daripada apa cerita ni? Hasil daripada kebaikan yang dilakukan oleh pak cik ini, yang menyebabkan dia mendapat darjat yang begitu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita para jemaah sekalian, wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatan min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Tengok, dia ajar kepada kita cara bermuamalat. Contohnya kalau orang mari jumpa kita, memberi harapan yang tinggi kepada kita, minta tolong, kita nak bantu tak boleh, tapi kita naklah kita beri harapan, qawlan maysura ay qawlan hasanan, wa'adahum wa'dan hasana, beri janji yang baik, tak apalah kalau saya mampu insyaAllah saya tolong. Jadi masalah kita ini kalau orang minta tolong marah selalu. Nah, kalau orang mari tak dapat, mari pula dia tu. Jadi kita apa kita nak buat, dia tak memang kerja dia tak ada kerja dah, kerja dia ada minta. Jadi kalau kita bagi sekali tak cukup. Cuma zaman kita hari ni, zaman kita tak tahu di manakah benar tak benar, di manakah betul-betul orang perlu dan orang tak memerlukan, maka itu sangat sukar. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu akhlak orang-orang zaman dulu, ajaib. Dia kata tidak dinamakan seorang itu benar-benar bersahabat sehinggalah dia boleh masuk dalam rumah kita, dia ambil barang kita apa yang dia nak. Itu baru nama sahabat. Saya kata kalau ada zaman kita hari ni bersahabat lagu ni, jawab dia balik rumah kosong lah kita.
Oh, kerusi comel saya nak. Kalau ni saya nak, akhir tak ada. Ha, jadi orang yang berakhlak seperti itu sudah hilang, maka kerana itulah zaman kita ini zaman sudah berubah, kata orang dah. Baik. Kita ambil lah yang pertama sekali, muamalat kita dengan dua ibu bapa. Bagaimana kita nak buat? Seorang sahabat nama dia Abu Burdah. Abu Burdah ni dia kata apa? Dia tengok Abdullah bin Umar dengan seorang laki-laki daripada Yaman. Orang laki-laki dari Yaman ni duduk tawaf di Baitullahil Haram. Dia pikul mak dia. Mana dia galah mak dia atas belakang. Wa huwa yaqul inni laha ba'iruhal muzallalu in uz'irat rukabuha lam uz'aru. Astaga, dia duduk baca sambil-sambil dia duduk galah mak dia tu, dia baca syair. Inni laha ba'ir. Aku ni jadi unta yang disediakan untuk mak aku. Dia duduk baca sambil-sambil tu baca syair juga dia pun. Jadi lepas pada dia tawaf, dia pergi jumpa Abdullah bin Umar. Ya bin Umar, atarani jazaituha. Tuan nampak saya dah pikul mak saya ni buat tawaf mari daripada Yaman. Cukup ke tidak saya balas jasa dia? Cukup ke tidak saya balas jasa dia? Kata dia la wala bi zafratin wahidah. Tak cukup lagi. Kamu ingat sekali mak kamu mengharapi kesakitan untuk mengandung kamu, tak cukup lagi dengan kamu duk pikul galas dia tawaf tujuh keliling. Allahu akbar. Kata Ibnu Umar tidak ada. Kemudian Ibnu Umar pun tawaf lah. Bila dia tawaf, dia kata apa? Fa'atal maqam. Sudah tawaf, dia pergi dekat makam Ibrahim. Dia solat dua rakaat di situ. Kemudian dia panggil sahabat dia, Ya bin Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma'ama mahuma. Dua rakaat yang kita solat ini menghapuskan dosa kita yang akan datang. Ini menunjukkan bahawa kita kena khidmat yang begitu besar kepada dua ibu bapa kita. Kerana apa? Kerana dia ni seorang yang tak ada lorong kita hidup ni kecuali melalui dua ibu bapa. Tuan-tuan mungkin tak apa dengar lagi cerita seorang pemuda yang dilahirkan oleh ibu yang ibu tak betul, gila lah kita. Kita kata gila lah sebenarnya. Mak dia ni ada masalah waktu kecil, waktu muda lagi masalah. Cuma ayah dia kata macam mana nak selesai masalah dia ni. Dia kahwinkan anak dia, mudah-mudahan dengan kahwin dapat suami, hilang penyakit dia tu. Zaman kita hari ni banyak juga kes lagi ni. Kita kahwin, takut dia dengan kahwin ni hilang dia punya penyakit lama dia tu. Kahwin pun tak jadi juga. Duk main sekali, ingat sekali, tak ingat suami mana nak tanggung lagi ni kan. Tapi takdir Allah SWT, dia kahwin tu dapat anak, mengandung juga. Okey, gila pun jadi juga. Apa nak buat? Sudah dapat anak, dia ni dapat budak laki-laki anak dia. Jadi anak ni Allah SWT anugerahkan kepada dia, rezeki kepada dia, sehinggalah dia besar, umur 10 tahun, dia mula khidmat kepada mak dia. Subhanallah. Lepas itulah dia, kemudian satu hari dia bawa anak ni pergi hospital, mak dia sakit, naik darah. Mak dia ni duduk sambil-sambil duduk tunggu doktor, duduk sumpah ke anak dia. Anak dia pun ta'ak lah sumpah. Mak dia ludah, dia pergi kesak. Ayah dia kata, pelik awak ni. Siapa dia mu ni? Dia kata, anak dia. Kalau orang lain, rasa ramah, lama dah duduk. Tok dia berat 12 tu tak? Tak ada. Tak ada dah. Tak ada benda ni. Ni bawa anak ni, subhanallah, bawa anak ni. Apa kita nak kata? Maka dia cerita, dia boleh khidmat pada mak dia, Allah SWT beri. Ni, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang Allah nak beri kepada anak muda ni. Dia kata, aku ni hasil daripada doa datuk aku. Datuk dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak kahwin anak aku yang tak betul ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada dia seorang anak yang boleh khidmat kepada dia. Dia memang Allah Ta'ala anugerahkan. Doktor ni lepas pada anak ni keluar daripada bilik, dia tutup pintu, dia menangis teresak-esak dalam apa ni, dalam pejabat hospital dia. Dia kata, kita duk baca ya sejarah orang soleh zaman dulu, rupanya zaman kita ni masih ada lagi orang soleh. Kita duk baca cerita orang, kita tak sanggup ke jadi orang soleh, khidmat pada mak ayah kita, kita tak sanggup. Seorang bernama Abi Murrah ni hamba kepada Ummu Hani, kakak Sayyidina Ali. Dia kata apa? Dia naik kenderaan bersama dengan Abi Hurairah.
Abu Hurairah ni kita duk dengar cerita dia, ya tak? Ataupun kita duk dengar Syiah duk kutuk dia. Ini puak Syiah ni Abu Hurairah ni daging manis sungguh bagi dia. Khija dia kutuk Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang terkenal barran li walidih, walidih, walidatihi kepada mak dia. Sehingga dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi minta bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi kita hidup, minta Allah, Nabi kita berdoa khas biar mak dia masuk Islam. Subhanallah. Dia pergi minta doa supaya mak dia masuk Islam, Allah Taala beri hidayah dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mak dia masuk Islam. Cerita di Abi Wabrah kata apa? Aku naik kenderaan dengan Abu Hurairah pergi. Ada kebun dia di Al-Aqiq. Al-Aqiq ni kalau kita zaman sekarang ni, jadi di sebelah nak gigilah ke Universiti Madinah tu, ada dipanggil Wadi Al-Aqiq sebelah situ. Bila masuk, Abu Hurairah masuk dalam kebun dia, dia beri salam begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ummata, wahai ibu. Rupanya mak dia duduk dalam kebun. Mak dia pun jawab juga, waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, yarhamukillah kama rabbaitini saghira. Dia bagi bagi apa ni, bagi ucap salam pada mak dia, bagi ucap terima kasih, Allah Taala lah bagi rahmat kepada kerana mak jaga saya waktu saya kecil. Allahu akbar. Mak dia pula ucap, ya bunayya wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka kama barartani kabiran. Allah Taala beri rahmat kepada kamu, Allah Taala redha kepada kamu kerana mu telah khidmat di saat aku tua. Ada kita bertukar-tukar ucapan dengan mak kita lagu ni. Kalau mak panggil nak marah pula, panggil pula orang tua ni. Dah pagi tadi baru kata nasi buku. Ha, ini masalah. Masalah kita duduk di sini pada jemaah sekalian. Saya jumpa satu kes. Dia banyak kes lah. Orang-orang yang mari beritahu kejayaan yang dia dapat hari ini, dia kata hasil daripada dia barran li walidati. Kerana dia khidmat pada mak dia, dia dapat benda yang pelik. Allahu akbar. Jangan kita kata mak saja, bapak kita pun sama juga. Bapak kita sama juga. Baik. Kerja buat kita, interaksi kita dengan keluarga kita, dia panggil ashabul arham. Ashabul arham ni iaitulah orang yang hubungi silaturrahim dengan kita. Tuan-tuan para jemaah sekalian, kita hari ni kalau kita nak pergi rumah kawan-kawan ke, kita nak jumpa dengan guru lama kita ke, kita kata apa? Majlis, majlis apa? Silaturrahim. Betul tak? Kita nak ajak mari rumah rumah ni kerana nak majlis silaturrahim. Betul ke salah? Tak jawab, mungkin selalu panggil lagu tu. Itunya biasa dah kita buat lagu tu. Salah lagu tu. Tak tepat. Sebab silaturrahim orang yang ada hubungan dengan rahim dengan kita. Kawan-kawan kita tak ada hubungan apa, dia kabilah lain, kita kabilah lain. Satu ya kabilah kita ni dah. Tak ada. Itu sopol. Tak tahulah dia atas saya Jawa, dia Melayu dah. Tak. Sekarang ni pula mengaku Arab, mengaku Pakistan, macam-macam benda. Macam mana kita nak buat? Kalau kita nak buat majlis biasa, kita kata majlis ukhuwah. Majlis al-ukhuwah. Ada seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna li qarabatun afsiluhum wa yaqta'un. Dengar ni tuan-tuan. Cerita ni tak jauh dengan kita. Pasal itulah kita nak jadi baik dengan orang, kita dekat dengan Tuhan. Dia kata, ya Rasulullah, dia repot dengan Nabi. Saya ni mempunyai kaum kerabat, anak beranak saya, saya hubungi mereka tapi mereka putuskan dengan saya. Kita pergi rumah dia, dia tak mari rumah kita. Kita ni kalau orang tak mari, keluarga kita tak mari rumah kita, berasa nak pergi ziarah ke tak dia? Cakap betul ni hak realiti. Nak pergi ke tak pergi? Ha nah, dia tertutup selalu. Nah. Ha, ada main kona jauh saya pergi juga tapi tak pergi. Nah, kadang-kadang lalu depan tangga, kita beritahu pula anak, hasut anak pula. Ha, ni waris kita ni. Tapi dia tak ajak mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Anak-anak lain saja tak kata betul abah tu. Tak payah mari dah. Ha, nak kata apa kita? Kita jadi penghasut pada anak kita. Subhanallah. Ajaib Allah. Ajaib. Nabi kata apa? Dia kata uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya buat baik kepada mereka, mereka buat tak baik dengan saya. Kita pergi rumah dia, sudah balik dia kutuk belakang pula. Mari nak muka-muka tu. Ah, sudah dah. Kadang-kadang kalau kebetulan pula ada apa ni, waris-waris pula ada harta sikit dah. Waktu kita pergi nak lalu sampai rumah dia tu, buah banyak depan tangga. Dia tak mari nak makan buah.
apa yang itu? Dia kata aku buat baik, dia buat tak baik. Dia report pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah apa Nabi kata? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la in kana kama taqul. Kalaulah benar apa seperti yang kamu cerita tadi, mu buat baik pada keluarga, mereka buat tak baik pada kamu. Ka'annama tusifhumul mal, seolah-olah kamu beri kepada mereka, kamu telah campur ke atas mereka abu yang panas. Abu yang panas. Ini menunjukkan bahawa orang ini mempunyai kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Jangan putus harap. Jangan putus harap. Bila orang nak, orang tak mari, kita pergi. Orang tak mari, kita pergi. Nabi kata apa? Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madum ta'ala zalik. Allah Ta'ala akan terus memberi pertolongan kepada kamu sehingga kamu, kalau kamu beginilah sifat. Boleh tak boleh kita teruskan kebaikan yang kita buat? Boleh. Lalu ke Allah, lama ni tak lalu rumah ni, lama tak singgah rumah ni, berhenti dulu sekejap. Tak ada beli goreng pisang, kau beli apa buah-buah ke? Assalamualaikum. Minta maaf lah, lalu nak singgah ya ni, nak salam ya. Tak sedek, tak sedap. Assalamualaikum, sudah salam, beri hadiah, pergi. Kalau tak mau duduk, kita tahu dah kalau duduk kena sebutir dua dah. Pasal jenis laser kuat ni, tak kuat juga kita pun. Lama tak mari, dengan kita orang miskin. Ni tak tahu kita. Dia duduk bahasa dia tu miskin, padahal dia kaya. Kita orang miskin je. Tapi bila pergi rumah dia, kena marah pula kita. Tak apa. Pergi, jangan lama duduk, sekejap. Yang pentingnya, Nabi kata apa? Kita buat baik pada orang tak baik kepada kita dalam keluarga. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Allah Ta'ala sentiasa bantu kita. Besar ke tidak kebaikan kita? Kenapa tak nak? Dalam hadis lain Nabi kata, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kata laisal wasilu bil mukafir. Bukan dinamakan orang hubungi silaturahim itu orang pergi balas kunjungan. Kita kalau pergi balik kapur, air raya tak? Senarah lalu. Nak pergi ziarah orang ni, orang ni, orang ni. Sebab dia selalu mari rumah kita. Itu bukan hubungi silaturahim. Itu membalas kunjungan. Kena betul istilah. Orang hubungi silaturahim ni allazi iza qata'ahu wasala. Bila orang putus hubungan, kita sambung. Itu nama hubungi silaturahim. Berapa ramai dia sekarang kita berani buat benda ni? Bila orang putus, kita pergi sambung. Kalau orang putus, pakai jadi. Pakai jadi lah, dia tak mari kak. Tak, tak. Nasib baiklah waktu kahwin, atas juga kak. Itu pun atas mari juga, atas posnya. Nak kirim kau orang tu. Dia bagi 10 kak, bagi belakang anak-anak kita. Tak pergi pun orang panggil dah. Allahu akbar. Ini dia panggil. Benda hadis ni dalam Muslim. Dan Nabi kita kata laisal wasli bil mukafir. Orang bukanlah orang hubungi silaturahim itu orang yang pergi balas kunjungan. Jadi kita kena biarlah kita baik. Sebab apa para jemaah sekalian? Hubungi silaturahim ni kecil ke besar pahala dia? Sangat besar. Jadi biarlah Allah Taala suka dengan kita, manusia tak suka, abaikan. Kita tak usah duduk cara kau, okay? Kalau kita nak ambil hak kita dengan orang, maka banyaklah benda yang tak boleh. Kita di antara kita dengan anak-anak. Baik tak baik kita dengan anak-anak? Kadang-kadang baik, kadang-kadang terlebih baik. Anak-anak apa beri belakang? Saya tahulah saya duduk jaga bahagian asrama ni. Larangnya besar-besar tu dekat dinding. Handphone tak pernah bawa. Mak dia masuk dalam batang. Mok dia sindiket pada anak-anak. Sayang kan anak lagi ni masalah besar. Kalau saya tak bagi biar budak tu. Budak tu duduk main, tak apa Quran. Orang duduk baca Quran dia duduk main. Bila kita tangkap tanya, kenapa? Allah anak ni saya sangat besar dia. Jadi kita kata kalau saya ikut peraturan, bukan kita jadi apa ni? Jadi sindiket untuk anak langgar peraturan. Ini masalah. Satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mari seorang miskin, seorang perempuan bawa anak dia. Bawa anak dua orang. Aisyah bagi 3 biji tamar ke dia. Aisyah pun tak ada benda juga umur dia. Tak ada benda. Berapa kali Nabi kita mari rumah isteri dia. Nabi tanya aindaki syai? Ada benda? Nabi kata tak ada. Kata tak ada ke kita puasa lagi ni. Subhanallah. Jadi Aisyah kata aku beri kepada apa ni? Makcik ni 3 biji tamar. Dia bagi pada anak dia seorang satu, tinggal hasa lagi dia nak makan. Apa jadi? Budak ni boleh tamak, bismillah makan selalu. Abi hak dia, anak ambil pula hak mak. Allahu akbar. Fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin.
Mak dia pun, tak apalah kalau gitu kak. Belah dua tamar ni bagi sebelah seorang pula. Anak dia dapat satu setengah seorang, sebiji setengah seorang. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bila dia pelik macam ni, dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yu'jibuki min zalik?" Apa yang kamu peliknya Aisyah? "Laqad rahimahullah bi rahmatiha sabi." Allah Taala beri rahmat kepada makcik ni kerana rahmat dia kepada anak-anak dia sendiri. Subhanallah. Terlalu banyak kalau kita nak ambil cerita-cerita dari sini. Baik, kita dengan jiran tetangga. Dengan anak ni panjang lagi lah kalau kita nak cerita. Hari ni kesayangan kita kepada anak, apa yang kita sayang? Kata di para ahli motivasi, dia kata kita ni para jemaah sayang kepada anak kita daripada kena api, kena gigitan, kena saya berlaku. Siapa budak baru beranak, tak beranak lagi tu bayar insurans dah. Insurans siap dah dah. Insurans mata, telinga, Allahuakbar. Budak banyak kuah-kuah lagi tu. Ada insurans berlaku dah. Bangga pula ni. Hari tahnik tu isytihar dah, budak ni sudah siap dah insurans. Tunggu mati ya. Hey, kita pun kadang-kadang pening yang main budak insurans ni. Dia mari nak buat insurans. Ustaz, bayar ni. Kalau mati boleh sikit-sikit. Apa pun suruh aku mati ya. Kita nak senang waktu kita hidup, mati nak suruh orang lain. Cari kerja, bayar siapa beratus, dekat dengan RM1,000 sebulan untuk mati. Untuk orang lain, baik kita ambil RM100,000 ni, gibur dah tabur rumah masjid boleh kita beritik. Tidak kata tak ada faedah, tapi kadang-kadang pemikiran kita terlalu duk mikir ke untuk orang, kita tak mikir untuk kita. Kita dengan jiran kata apa? Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Abu Zar. Abu Zar ni seorang sahabat yang sangat warak. Abu Zar kata awsani khalili bisalasin. Nabi kita wasiat kepada aku dengan tiga perkara. Tiga perkara Nabi kita wasiat. Yang pertama, ya Abu Zar, iza tabakhta marakatan fa aktsir ma'ha. Bila kamu masak, banyakkan kuah. Ha, jadi banyak. Sebab apa? Sebab nak suruh kita beri kepada jiran tetangga. Saya tambah di sini, lebih-lebih lagi, kalaulah, apa dia, kita masak tu hok bang sikit. Jiran, so kalau ini habis bang, Allah SWT, kenapa dia yang goreng? Nah, sila-sila hok goreng, saya kaya kering ya, tapi bang tu kuat. Apa lagi lah, kaya kering pun tak apa, kata sini ya sebenarnya. Tidak benda, tidak pakai pelik, tapi okay. Musim-musim hujan ni, kaya ngasih tak? Kena hok ni, sekapa bang ni. Apa lagi, pagi belakang, terus saya duduk, buat payah-payah. Nabi kita ajar pada sahabat. Pasal apa? Buat banyak kuah dia. Kalau tak ada isi, letak kuah, letaklah orang panggil stokor dua ubi ke apa tak. Ini mata bagi. Sebab jiran ni orang yang paling dekat dengan kita. Daripada hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, ata'alina zamanun, telah mari kepada kita satu masa, ma'amma ahadun ahakku binarihi wadirhami min akhihil muslim. Orang dulu duduk mikir harta dia tu lebih berhak saudara dia tu guna daripada dia sendiri guna. Tapi pada hari ini bertukar balik dah lah. Hak orang tu lebih baik daripada hak kita. Kita duduk mikir nak ambil hak orang, hak kita tak keluar-keluar. Maka kita dengan semangat kejiranan, biarlah kita. Hari ini banyak benda, isu dalam masjid, terutama sekali bila kita duduk dalam suasana taman perumahan. Masalah parking kereta, saya tak tahu parking kereta hari ni. Bila kita nak kahwin anak, habis jalannya tutup. Pasal apa? Oh, dia kata kita nak kahwin. Bila kahwin? Esok. Kenapa tutup malam ni? Itu pun jadi permasalahan. Tapi bila saya tegur isu ni, ada orang tegur balik saya. Dia kata ustaz dah jadi budaya dah, budaya. Seolah-olah kalau nak kahwin anak kak, dua hari tutup jalan. Tak ada hak. Yang teguran saya yang dimarah oleh orang, masalah pergi duduk pasal kemah tengah jalan raya, itu masalah. Tak ada kepada di padangnya kita boleh buka kedai pasar kita tu, pasar pagi ke pasar petang. Kita tu jalan orang buat susah buat apa? Ini balik majlis bandar yang marah dia tu, tegur tu masalah dia tu. Jadi isu pula. Baiklah. Allahu akbar. Satu orang ni dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia? Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail. Orang tu, makcik ni, kuat dia ibadat pada waktu malam. Watasumun nahar, puasa pada siang hari. Watasaddaq, banyaklah sedekahnya.
Tapi wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ah ni, dengar ni. Tapi dia menyakiti jiran dia dengan lidah dia. Kalau bercakap cekik selalu kata orang. Dengan lidah. Faqala sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha. Nabi kata orang ni tak ada kebaikan. Sebab dia baik dengan Allah, tak baik dengan jiran. Kita ni berat. Saya beri peringatan banyak kepada para jemaah kita. Kita kadang-kadang duduk sebelah-sebelah rumah. Pasang lagu kuat-kuat. Saya bukan pasang lagu, tak pasang Quran. Pasang Quran bukan waktu orang rehat, waktu orang tidur tak boleh. Pasang ceramah lagi berat. Nah, pasang ceramah siang malam dia ni. Kita pasang untuk kita dengar sudah. Kenapa nak pasang orang lain dengar? Itu masalah dah. Hari ni timbul masalah orang pasang Quran kuat di masjid. Ada kata-kata tak bagus dia tu sebab mengganggu jiran-jiran. Kata tak ganggu. Ganggu apa, kita nak suruh dia dengar Quran? Kalau dia dengar apa tak mari juga nak buat apa? Itu masalah kita hari ni. Jadi Nabi kata apa? La khaira fiha. Orang ni makcik ni tidak ada kebaikan padanya, hiya finnar, dia ni ahli neraka. Wal iyaz billah. Bermakna kebaikan kita tak boleh baik seorang. Kita baik tak boleh baik seorang, kita kena baik sekali dengan semua benda. Ini Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Banyak cerita dianya. Ada riwayat lain pula. Sedekah banyak, tapi penyakit dianya tu'zi jarah. Suka menyakiti jiran, maka Nabi kata hiya finnar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada lagi riwayat lain kata seorang perempuan ni pula tusallil maktubat. Dia ni semaya perdu ya. Semaya sunat tak banyak. Dia sedekah pula dengan akid. Akid mana susu masam hok beku tu. Maknanya tak ada benda lah dia ni. Tidak macam makcik mula-mula tadi. Wala tu'zi jiranah, tapi dia tak menyakiti orang. Orang tenang dengan dia. Apa nak buat? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannati. Orang ni dalam syurga. Allahu akbar. Suka tak suka kita? Ha, jadi asas kepada perbincangan kita para jemaah sekalian, tak boleh kita baik seorang-seorang kita tanpa kita baik dengan orang lain. Isu yang seterusnya iaitulah bermuamalah dengan anak yatim dan orang-orang di bawah pembantu-pembantu kita. Hari ini ramai dia panggil anak yatim ataupun dipanggil ibu tunggal, al-armalah. Ada ke tak ada? Ada kan? Jadi sebut dalam hadis Nabi kata apa? Dari hadis Abu Hurairah, as-sa'i 'alal armati wal miskin. Orang yang membantu ibu-ibu tunggal ni dengan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah. Seolah orang ni orang mujahid fi sabilillah. Jadi kena kita pergi bantu tu kena bantu betul-betul lah. Mengikut saluran yang baik. Nah, ada setengah orang ni suka sangat bantu bapa armalah ni, ibu tunggal ni. Tapi dia pilih yang muda-muda ya. Kata tak jadilah kita. Kenapa tak ikhlas? Baiklah guna tabung lah jenah lalu. Nah, kalau tua mari ngadu dia. Dia kata makcik Ahmad dah anak lain. Wa kal ladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang ni seperti orang yang berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari. Allahu akbar. Kata itulah Abdullah Abu Bakar bin Hafs, dia kata apa? La ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwani yatim. Ada setengah ulama dulu dia tak akan makan makannya kecuali ada anak yatim makan sekali dengan dia. Kita hari ni ramai banyak rumah anak yatim hari ni kan. Kita nak ajak mari rumah payah dah. Ha, pergi hantar makannya ke rumah anak yatim, pergi tanya kat dapur dia tu. Sekali makan berapa? RM200. Ambil RM200. Esok saya. Belum lepas kalau RM200 bagi pula. Cantik ni. Hari ni alhamdulillah kita banyak tempat anak yatim ada. Anak-anak orang miskin, dia kena beza ni antara yatim dengan miskin. Orang yatim ni orang tak ada ayah. Kadang-kadang dia kaya. Pasal itulah bukan semua anak yatim boleh diberi zakat. Ha, dia kata anak yatim, tak apa anak yatim tu tak ada ayah ya. Saya pernah jumpa dengan anak yatim jutawan. Mungkin Ustaz Badru ingat. Waktu jatuh kapal terbang dulu, saya tak nak sebut nama orang. Ayah jatuh kapal terbang, anak kecil-kecil lagi. Orang bawa pergi Madinah, dia kata, Ustaz, ni jutawan belakang ni. Budak kecil lagi. Boy dia panggil, kecil. Tapi jutawan, pasal timur harta pesakar banyak. Ayah rahimahullah ta'ala jatuh kapal terbang. Jadi anak yatim macam ni, tak boleh timur zakat, dia yatim. Memang status yatim, sebab ayah tak ada. Tapi kita kena faham, anak yatim bukan orang miskin, bukan syarat
syarat miskin. Jadi kita nak tolong orang-orang ibu-ibu tunggal ni, biasanya orang miskin, dan orang miskin itu kal mujahidi fi sabilillah. Sama juga Nabi kita larang daripada buat tidak baik kepada orang-orang pembantu kita. Dulu orang hamba, tapi hamba mana ada zaman sekarang ni? Hamba sudah tidak ada, tapi yang adanya siapa dia? Pembantu kita. Hari ni berapa ramai kita tengok pembantu-pembantu rumah kita? Masya Allah, tabarakallah. Tak, kena stereka lah, kena kurung dalam rumah, kena pukul, macam-macam cerita. Jadi janganlah kita buat benda-benda yang tak baik. Di antara lagi, kita nak baik juga dengan kawan-kawan kita. Hari ni kita dengan kawan rasanya baik tak? Baik. Pernah Nabi kita SAW bila ada makanan, dia bagi tahu, dia kata, pergi hantar ke makcik tu, sebab dia kawan kepada Khadijah. Subhanallah. Sama juga kalau boleh kita hari ni, kawan-kawan mak kita, ada tak? Yang duk pergi sekali ke surau, ke balasah dulu. Tak, betul-betul agak jujur, dua orang itu bawa lapu suluh pergi balasah. Kalau makcik tu ada lagi, pergi khidmat kepada dia. Mak kita suka makan apa? Sekali-sekala bawa kuih lagi, makcik, ni kuih ni. Saya ingat ke kemuluh mak ni. Kita orang Kelantan panggil kemuluh, orang luar panggil arwah. Ya, arwah ke arwah gila dah. Ingat ke arwah ni dulu, ni makan. Biarlah kita, kita boleh. Dan kita bersahabat dengan kawan-kawan kita, dengan ashab. Biarlah kita bersahabat dengan sahabat yang betul-betul sahabat kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bersahabat kerana kepentingan tertentu. Kalau tidak, kita bila ada kepentingan, baiklah kita. Selalu yang mari dah. Ha. Kata orang, cerita lama ni. Sahabat peringkat pergi semayang subuh pada dengan ustaz. Kerana lepas waktu boleh dia nak, tak ada lah. Hilang. Banyaklah orang cerita zaman dulu. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, kita kena baiklah dengan manusia, baik dengan segala perkara, termasuklah kita baik dengan hayawan-hayawan yang ada pun kita kena baik. Kalau nak jaga hayawan, nak bela hayawan, beri makan biar cukup. Biar makan biar cukup. Baru ni saya jumpa dengan seorang kawan, waktu kita bincang tentang kelebihan Al-Quran. Ana kata Al-Quran ini turun kepada manusia, bukan turun kepada hayawan. Ni hari manusia hari ni buat nanya ke hayawan. Dia pasal Quran 22 jam. Supaya ayam dia tak tidur. Saya kata bila pula Quran tu ke ayam ni? Dia kata tak, pasal ayam kita target dia. Dia tutup 2 jam sehari, ayam tu rehat 2 jam saja, lepas tu suruh makan. Sambil makan dengan Quran. Pasal Quran dia panggil terapi. Ayam sudah diterapi di dengan Quran. Macam-macamlah manusia ni. Ayah dia dalam reban, dalam guk, duduk dengar Quran, dia dalam berjabat dengan lagu. Saya kata baik jual awak sini pada jual ayah dengar Quran, tua dengar lagu, mana baik? Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, banyak lagi lah cerita-cerita kitanya. Secara ringkasnya kita boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok dalam satu buku yang saya ulas 10 siri. Tajuk dia Fiqhu Ta'amul Ma'annas, Fiqh berinteraksi dengan manusia. Boleh tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari tajuk ni. Rakam yang kita sudah ada. Jadi alhamdulillah, kita dengan ada alat-alat moden hari ini, tuan-tuan boleh belajar ilmu di hujung jari. Tapi hujung jari ni jugalah yang buat masalah kepada kita. Ya, kadang-kadang kita duduk like benda tak betul, duduk share benda-benda fitnah kepada orang. Maka ini semua, biarlah kita baik dengan manusia, kita baik dengan Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali saya nak bagi ijazah kertas yang saya bawa tu. Semua dapat? Dapat belakang kertas tu? Ha, tak dapat lagi ambil, bagi. Dalam kertas muslimat tak ada. Tolong bagi. Jadi kita kertas ni, saya nak pergi mana-mana pun kita duduk kempen hak ni lah. Kalau orang lain mari kempen air japi, air tawar dia, biarlah orang lain tu orang lain. Saya, mazhab kitanya duduk kempen kertas ni, nama dia zikir 4 kalimah. Ambillah ke, hantar ke muslimat banyak. Zikir 4 kalimah ni maksud dianya zikir yang tuan-tuan dan puan-puan mampu buat dan sudah ingat. Tapi oleh kerana tak kempen, dia jadi tak ingat. Betul tak? Jadi saya nak ijazah baca zikir ni, nak ke tak nak? Tapi syarat lah. Apa dia syarat dia? Syarat dia kena ingat dan kena amalkan. Boleh? Ha, kena berani kuat. Boleh ke tak boleh? Ha, kena kuat lah, boleh tu. Duk main senyak-senyak tak jadi. Jadi dalam zikir ni, saya bawa hadis-hadis yang sahih yang menyebut kepada kita tentang
12 kelebihan dia. Ada berapa belas? 12 ke dalam kertas tu? 12 kan? Ha, 12. 12 kelebihan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri kepada zikir 4 kalimah. Cuba kata sekali. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat dah? Ingat dah kau zikir tu? Alhamdulillah. Kau tak ingatnya apa? Eh? Kau tak ingatnya nak berzikir? Ya, dah tak ingat? Ini masalah kita ni. Gilah mana-mana pun Kuala Lumpur kau, luar negara, di Mekah kita tanya, ingat zikir ni? Semua kata ingat belakang. Sebab saya janji dah, kalau tak ingat pukul 12 malam baru nak tak berhenti lagi ceramah. Pasal nak suruh ingat. Itu dia panggil ijazah. Kalau ijazah beri kertas tak suruh baca tak jadi. Jadi zikir sudah ingat, kenapa kita tak boleh berzikir? Di sini para ulama telah buat muhasabah kepada kita. Ulama kata apa? Apabila lidah kita duduk saja. Dengar ni tuan-tuan. Bila lidah kita duduk saja tapi tak boleh berzikir, kenapa? Itu masalah. Kita kata alat kita lah, tak? Handphone kita ni ada. Tapi nak bercakap tak boleh. Sama ada tak ada kredit atau tak ada bateri. Tidak begitu. Jadi bila lidah tak boleh bercakap macam tu ni, tu je. Apa kita baca? Allahumma sayyiban nafi'an. Bila maknanya pergerakan kita tu dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Patutnya zikir 4 kalimah ni benda kita ingat dah lama dah. Sepatutnya kita boleh baca satu hari berapa kali? Berapa nak baca sehari? 500 boleh? Tak apa derah weh lah. 500 awak boleh? Boleh tu boleh, tapi tak lagi hari ni. Sebab apa tak lagi? Saya duk perhati tengok, sebab kita tidak ada manajemen ibadat. Ini kita belajar motivasi sikit. Ayat motivasi dia panggil manajemen ibadat, artinya pengurusan ibadat tak ada. Lepas maya subuh kita duk memikir nasi lemak. Hari ni pagi ni bawalah nasi lemaknya, nasi kabu pula. Berapa kali kita memikir, suami isteri duk fikir, zikir pagi tak sudah lagi ni? Ada dah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada lagi esok baca. Mana zikir waktu pagi ambil baca. Kita duk bagi. Saya kalau tak ada, kalau tak ada buku tak, saya bagi saja zikir. Banyak orang duk jual kedai kan. Kedai Jafar Awa ada, kedai Muda Usmi ada ni. Pergi ambil. Zikir waktu pagi. Zikir waktu petang baca. Zikir 4 kalimah ni tak ada waktu. Tengok nombor 3 tu Ummu Hanif mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berzikir. Waktu saya tak boleh nak apa dah. Saya duduk, sambil duduk maknanya tak kuat dia uzur. Nabi suruh baca subhanallah 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Allahu akbar 100 kali. Maknanya satu pusingan 100 kali. Duduk diam pula subhanallah pula 100 kali. Biar boleh kat 500 kali sehari. Tak malu ke kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala beri pada kita 1440 minit. Kita zikir tak cukup 100 kali. Malu kita. Jadi muhasabah yang besar pada kita, pada jemaah sekalian, apabila hari berlalu lidah kita tidak basah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Inilah satu benda yang sangat menakutkan kita. Kenapa? Sebab bila Allah Taala tidak beri kepada kita ilham, tidak beri kepada kita perasaan nak berzikir, ketika itu lidah jadi kelu. Lidah jadi kering, hati tak terfikir nak berzikir. Hari ni macam mana nak saya di manusia zikir? Kita letak dalam telefon kita 2 jam sekali, biar bunyi reminder, tek-tek bunyi. Tengok, zikir 4 kalimah. Baca. Ni orang lain hak bunyi dah. Janji orang itu, janji orang ini, ada berlaku hak lain, tapi hak zikir tak ada. Kenapa kita tidak guna alat teknologi ada yang ada hari ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Satu lagi kad kuning tu, itu dia panggil zikir lepas solat. Zikir lepas solat, insya-Allah tuan-tuan yang di masjid ni, saya serah ke Ustaz Badrul lah bagi ijazah pulaknya. Itu dia. Zikir 4 kalimah. Jadi setakat itulah yang mampu kita bincang pada malam yang mulia ini. Terutama sekali pada malam ni malam Jumaat. Tuan-tuan kena ingat, bila sebut malam Jumaat, malam apa?
Eh, senyum-senyum pula dah. Karut lah gitu dah. Ni orang duduk sempah dalam handphone ni. Nah, sempah gambar orang perempuan. Abang, malam Jumaat ni balik cepat. Eh, saya kata tak puk dia ni. Ambil gambar orang perempuan, pergi tulis bawah. Mentah kalau dia main telefon maulid kak. Dosa besar tu. Sebab kita buat tuduhan tak baik kepada orang tu. Bila orang tu berkata macam tu? Boleh jadi dia tu isteri orang. Boleh jadi dia sudah mati. Boleh jadi dia, sahnya dia tu anak perempuan orang sah. Nah. Tiba-tiba kita ambil gambar orang buat dialog macam ni, seolah-olah kita telah memfitnah orang tersebut. Siapa dia ada buatnya, hapuskan dalam telefon. Bawa duduk sebar. Kalau nak sebar juga tulis malam Jumaat, malam selawat. Tulis gitu. Ingat Jumaat, ingat selawat. Pasal Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata sebaik-baik hari yang naik matahari padanya hari Jumaat. Nabi kata fa'aksiru, naklah banyakkan selawat kat aku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat kepada tua? Nabi dah mati. Waqad arimta, kamu dah jadi tanah. Dia ingat Nabi kita wafat. Nabi kata dak, fa inna Allah harrama 'alal arda an ta'kula ajsadil anbiya. Allah Taala tak benarkan bumi ini makan tubuh para nabi. Nabi kita tak hancur tu body. Kalau pergi korek di Madinah ada. Jadi hari Jumaat, malam Jumaat, jadikan anjir dan kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya pula, selawat mana ustaz? Selawat hak kita baca dalam semaya tu. Ingat belakang selawat tu. Untuk saudara saya hak lain, payah hak. Hak tu sahih afdal, yang terbaik. Yang lain-lain tu kita tak ada duk bicaralah selawat yang lain tu. Yang saya katanya selawat yang paling baik, yang paling afdal, iaitulah selawat yang Nabi sendiri ajar kepada beberapa orang sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingat belaka dah. Siapa kata tak ingat? Yang tak ingatnya apa dia? Nak selawat tu je. Ni dok ni, pelik-pelik kita cari selawat dok. Ni ada orang dia panggil selawat Tijani. Pernah dengar nama selawat Tijani? Kalau baca ingat ni belaka ni. Selawat Tijani. Dia kata apa? Siapa dia baca selawat sekali ni lebih baik daripada baca Quran 20 kali. Itu kali pertama. Lepas tu dia pergi pula mula Madinah. Dia pergi lepas Madinah, Nabi mati berapa ratus tahun dah. Dia pergi pula upgrade pula sekali baca selawat ni berapa ribu kali. Lebih pula darjat. Kita percaya lah gitu tu. Kau tak mari daripada sanad daripada Bukhari, tak riwayat orang tak riwayat, tapi kita suka benda punya ajaib yang pelik. Jadi saya mengatakan bahawa tidak ada benda ajaib dalam ibadat kita. Ibadat kita ni ibadat apa yang mari daripada Allah Taala, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memadai cukuplah kita. Kau rasa tak cukup lagi waktu? Rasa tak cukup lagi berat kita. Jangan jadi macam cerita orang belajar sampai tak solat. Dengar ada cerita? Sini tak lagi kali. Tak apa lagi maklumat ni. Sanak baru, saya baru jumpa. Kita ada sanak belakang dia. Dia telefon kan dan dia kata, ustaz saya orang Kelantan tapi duduk di Nagilai lah. Ada masalah apa? Masalah sayanya, dulu saya jaga solat, hari ni tak solat dah. Saya kata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang lain masa muda tak solat kan, tua-tua ni taubat. Dia terbalik. Dia kata, saya kata apa sebab? Dia kata dia baru jumpa guru mursyid. Kata mursyid maulid lah. Guru kata apa? Guru kata selagi tak kenal diri, selagi kita tak kenal kita, kita tak akan kenal Tuhan. Selagi tak kenal Tuhan, tak payah solat. Panjanglah dialog kitanya. Tanya nama dia, dia boleh jawab. Nama bini boleh jawab. Berapa orang nak jawab? Kata tak kenal lagi awak setara ni. Kalau tak kenal lagi, ya, tanya rambut tel lama ni. Marah dah kita pun juga. Main tak semaya ke ni? Ini semua ni hadis palsu cerita lagi ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, dia kenal Tuhan. Siapa lagi tak kenal diri, tak usah semaya. Kata kalau awak tak kenal, duk tanya rambut tak apa tak semaya. Memang gugu hak semaya apa orang gila. Kau ni cek molek, tanya anak nama kenal, duduk kapur mana boleh bagi tahu. Kata kenal dah tu. Jadi kita suruh dia semaya, tak tahulah. Berasa nak telefon juga sikit lagi, nak tanya semaya ke tak lagi. Tengok ni, hari ni pada jemaah sekalian, sebab kita mencari benda ajaib. Duk cari benda ajaib, siapa peringkat, tak semaya. Saya ajar kepada kawan kita supaya zikir pagi tu. Zikir pagi yang kita duk tulis kecil tu. Sahabat kata, dia rasa kecil, dos. Kecil sangat hak nain. Hak Nabi wajak, tak sedap. Dia pergi jumpa dengan Tok Ayuh mana tu, ajar zikir pada dia ni. Zikir ni dikira boleh terbang. Hebat. Terbang sungguh dia. Dua minggu dalam hospital kena ikat tangan. Dia panggil gila isim.
Atau tak salah. Hok pelik-pelik tuan-tuan, tak usah cari. Kita cari hok sahih, hok ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam memadailah. Tak usah cari hok pelik. Allahu akbar. Hei, macam-macam lah nak boleh kau kiamat ni atas dunia dah. Macam-macam cerita. Tambah-tambah hari ni pula zaman dia panggil zaman. Ni zaman apa ni zaman orang tak ada kerja. Ni duduk atas mesej hari ni. Syekh Hasan Nasrullah. Ini tanda mulai cerita. Syekh Hasan Nasrullah telah mengarahkan kita baca zikir sekian-sekian untuk membantu umat Islam Palestin. Karena Palestin telah diancam. Saya ingat mesej ni beratus kali dah masuk dalam telefon saya. Setiap tahun mari. Kita pun tanya dia, siapa dia Hasan Nasrullah ni? Dia kata, Tuan Syekh. Kata Syekh berapa? Ulama-ulama panggil Hasan Nasrullah ta. Bapak Syiah Lubnan. Kita duduk fawak kawan, suruh fawak. Pasal nak jaga isu Palestin lah kononnya. Tak tahu apa dia. Hasan Nasrullah tu maknanya Nasrullah tu orang yang menolong Allah. Ulama-ulama kita panggil Hasan Nasrul apa ni? Nasrullah tak pembela berhala lah atau wal uzza tu kan? Bukan Nasrullah. Jadi tuan-tuan kalau nak sebar benda-benda tengoklah dulu, jangan duduk main akak tak tahu kalu. Letih dah buat kita ni. Sekarang ni kita tubuh satu unit dia panggil semak hadis. Tuan-tuan boleh masuk dalam Telegram pun ada, dalam Facebook dia ada. Sebab hari-hari siapa benda tu lah ya. Siapa dia makan tembikar banyak waktu mengandung, anak comel. Nabi kata masalahnya, kalau doktor kata kita tak marah. Orang tanya betul sana ada ustaz. Kata ni hadis tokel lagu ni. Hadis tokel timu, betul lah. Nyanyi kau orang kata ni, bangun 4 kali kecil tengah malam. Dah minum makan orang timu banyak. Allah, nyetipu dia tokel saja kita ni tak. Nabi cerita. Tuan-tuan masuklah dalam semak hadis ni, banyak benda-benda yang